lambakan warga asing tanpa izin di Malaysia, mula merimaskan rakyat tempatan. Mana tidaknya, sekarang ini semakin ramai warga asing yang mula besar kepala, memandu tanpa lesen di atas jalan raya, meminta sedekah, menjalankan perniagaan secara bebas, dan ada juga yang melakukan perbuatan jenayah di Malaysia. Menyedari kerisauan penduduk setempat, akhirnya beberapa agensi seperti JPJ, DBKL, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, serta Immigration telah menjalankan operasi di beberapa lokasi di sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur. Operasi dijalankan bagi mengesan warga asing yang menyalahgunakan permit serta visa lawatan, tinggal melebihi tempoh dan juga dokumen tidak lengkap ataupun tidak sah. Operasi tidak hanya tertumpu di kawasan perniagaan ataupun kedai milik warga asing sahaja. Difahamkan, dalam operasi ini, pihak berkuasa turut membuat sekatan jalan raya bagi mengesan warga asing yang memandu tanpa lesen serta tidak memiliki cukai jalan. Kesemua warga asing yang ditahan akhirnya dibawa ke depot tahanan untuk tindakan lanjut, manakala kenderaan mereka turut disita. Dengar-dengar ada tahniah lah apalah.